Sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Pemuda Pulau Gadung diberhentikan petugas Satlantas Jakarta Timur. Para pengendara diminta menepi untuk mengikuti uji emisi kendaraan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bersama polisi. Setelah sosialisasi selama satu pekan, mulai hari ini para pengendara yang tidak lulus uji emisi akan diberikan sanksi tilang oleh polisi. Uji emisi kendaraan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan polusi udara yang menyelimuti ibu kota. Nah, terkait dengan kendaraan-kendaraan tidak lolos uji emisi ini, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, khususnya pasal 286, junto pasal 106 pasal ayat 3 dan junto pasal 48 ayat 3 ini tidak memenuhi kelaikan kendaraan bermotor yang salah satunya adalah parameter terkait dengan uji emisi. Bagi pengendara mobil yang tidak lulus uji emisi akan dikenakan sanksi tilang sebesar Rp500.000. Sementara untuk pengendara motor sebesar Rp250.000. Pemberian sanksi tilang uji emisi ini akan digelar hingga bulan November. Dari Jakarta, Malo Kolin, RTV.